Sekarang langkah berikutnya adalah mengambil corong si split. Kita akan pindahkan si ini ya, corong ini ke sini. Jadi kita pindahkan ke corong yang ada ratunya tadi. Nah ini sekarang kita ambil ya, kita ambil, kita ambil, kita taruh di sini teman-teman. Nah itu ya, di sini nanti dia kan mendeteknya corong dia itu gitu ya, corongnya dia itu. Ini udah, lalu ini kita naikkan. Naikkan ke sana. Ini kita jauhkan teman-teman. Nah, ini kita jauhkan. Dia nanti akan naik ke sana. Ini kita perhatiin. Dia akan masuk ke sini teman-teman. Ya, kita tinggal dulu. Kita tinggal dulu ya. Dia panik kondisinya. Nah, salah ini teman-teman. Langkah kita salah. Harusnya jangan di situ. Dia malah masuk ke sini. Ini kita jauhkan ini. Ini kita jauhkan. Lalu dia akan mulai masuk ke sana tentunya. Ya mungkin awal-awal dia susah untuk masuk karena bagi dia juga asing kan untuk masuk ke sana ya. Ini asing. Tapi nanti dia akan adaptasi. Nanti kita akan perhatiin ya, dia akan adaptasi karena di sana tidak ada koloni dewasa, jadi tidak akan berantem. Pakai senjata, saya pakai senjata ini karena memang saya terus terang teman-teman, saya nggak, kalau nanganin koloni nggak pakai APD ya, karena bagi saya koloni juga nggak apa-apa untuk di ini. Nah ini kalau sudah, ini saya akan saya buka aja biar cepet ya kesananya. Jadi bukanya di gini teman-teman. Nah gini, jadi dia kan tertutup dan nanti nggak akan masuk ke pintu sana, tapi kita bukanya di sebelah sini nanti. Jadi bukanya, pintunya ditutup, sisinya dibuka ya, kita buka. Nah dibuka begini, nanti dia keluar ke sini, dia kan bingung nyari pintunya, dia akan balik ke atas. Nah, dia akan balik ke atas nantinya. Nah ini seperti ini. Nah ya, dia tuh kalau perhatiin dia akan ke bawah ke pintu, tapi dia nggak bisa. Nah nanti dia akan keluar tuh, masuk ke sana gitu ya. Insya Allah nanti dia adaptasi, tidak akan lama dia adaptasinya. Sekarang sambil nunggu ini keluar masuk ke sana, saya akan mengembalikan topeng yang tadi diambil ratunya ya, gitu ya teman-teman. Sisa-sisa telur ini kita tetap pindahin sama koloni-koloni muda nanti sore atau besok. Jadi nunggu dia kondisinya agak tenang dulu, nanti kita buka atasnya, kita turunkan. Nah, ini ya, perhatiin, dia tidak akan berantem. Kalau dia ada koloni yang dewasa, dia akan berantem. Nah sekarang kan nggak ada, dia nggak akan berantem. Itu tekniknya ya teman-teman. Untuk jadi ini tadi kita donor ratu atau mencilik ratu plus telurnya sama koloni mudanya sebagian. Baik, kita tunggu ya beberapa saat. Nah ini kita perhatiin teman-teman ya, sudah tenang dia, sudah mulai tenang. Nah ini kita buka lagi biar koloninya keluar lagi. Nah, kita ketok-ketok aja ya, ketok-ketok, kita keluar, nanti kita tutup lagi. Nah ini kita diserang, mempercepat teman-teman. Jadi kita pindah ya kotak untuk kotak kecilnya, kita pindah cukup jauh ya, jadi dia biar koloni cepat masuk. Yang pecah koloni yang kemarin kita tidak menemukan calon ratu maupun telur calon ratu maupun ratu, dan tidak ada juga telur baru, maka ini masih tetap menjadi observasi
kita sama-sama ya teman-teman. Jadi tidak kita bongkar, kita pindahkan, karena juga jumlah ini, jumlah si telur juga sudah tidak memadai, dan kasihan sama si koloni-koloni mudanya. Jadi akhirnya saya lebih memilih untuk mengamati lebih lanjut ya. Jadi kita amati lebih lanjut, mudah-mudahan ini masih ada telur calon ratu maupun calon ratu. Itu ya teman-teman, kita amatin saja untuk beberapa hari ke depan. Nah ini kita pindah lokasinya, sekarang kita pindahkan ke tempat yang di sisi lainnya lagi, di sebelah utara ini ya teman-teman, dekat sama si Triguna Sultan dari Lampung atau dari Prabu Mulih ini tepatnya ya. Jadi ini Suntika nih, nanti kita akan lihat isinya apa saja yang Suntika ini. Ya, kita amatin ya teman-teman. Untuk lebih lanjut.